Purnama di Monolen Fleet adalah tema kita di Jakarta Mooncake tahun 2024. Festival di Jakarta mengenai perayaan kue bulan secara inklusif yang kedua. Purnama di Monolen Fleet adalah untuk mengenang seorang tokoh Kapiten Tionghoa bernama Pua Benggan yang pada masa Jakarta disebut sebagai Batavia, merupakan kontraktor pengairan yang membangun Kali Molen Fleet yang ada di depan kita, yang membelah antara Jalan Hayam Wuruk dan Jalan Gajah Mada. Mulai dari Glodok sampai Harmoni langsung lanjut ke Walter Frieden guna mengurangi dampak banjir di Batavia pada masa itu. Dan melalui festival malam ini, selain kita mengenang jasa tokoh, salah satu tokoh Kapiten Tionghoa yang membangun Batavia, kita juga ingin mendorong festival ini menjadi sebuah kegiatan yang semakin inklusif. Meskipun diinisiasi oleh etnis Tionghoa, tidak menjadi eksklusif. Karena kita tahu bahwa budaya, khususnya budaya di Jakarta itu sudah akulturasi sekali. Peranakan Tionghoa sangat berperan dalam berbagai bidang, bukan hanya ekonomi. Dan melalui kegiatan budaya ini, kita mendorong supaya ini menjadi sebuah festival yang menjadi pesta rakyat, di mana kita bisa menikmati semua warga Jakarta merayakan yang namanya Festival Kue Bulan, di mana pada saat mid-autumn ini adalah bulan paling terang. Jadi dengan beragam budaya yang kita tampilkan, mulai dari hari ini ada wayang potehi, ada musik Melayu, tidak terlepas daripada dukungan semua stakeholder dan sponsor. Ada beberapa dari Bank Sentral Asia melalui Bakti BCA-nya yang terus menemani kami dalam mengembangkan area wisata bersama PPBI Atma Jaya, dan tentu juga dari dukungan Bank Indonesia Cabang Jakarta, MRT Jakarta, Wings Group, dan beberapa yang tidak bisa disebutkan yang mendukung kegiatan ini menjadi sebuah festival tahunan. Dan kita harapkan kedepannya Jakarta juga mempunyai festival yang menjadi bagian daripada kegiatan pariwisata di Jakarta. Kita menampilkan keroncong anfaya, ada silat, kungfu, juga ada beberapa penampilan musik dan lain-lain. Dengan ending ada peragaan busana, kebaya encim dan kebaya nona oleh Raja Art. Dengan ujung dari acara adalah kita akan pawai keliling menuju ke area Molen Fleet untuk melihat bulan purnama dan menikmatinya bersama-sama warga dan pengunjung yang hadir di Jakarta Mooncake Festival 2024 ini. Festival Mooncake 2024 ini adalah merupakan acara annual event dari berbagai komunitas yang ada di daerah Glodok. Daerah Glodok ini adalah daerah desa wisata atau kawasan wisata yang termasuk 50 besar seluruh Indonesia. Dan ini juga menjadi kawasan binaan dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas, di mana saya, Silviana Murni, anggota DPD RI, sebagai ketua umum dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas di DKI Jakarta. Dan yang lebih hebat lagi, ini bukan hanya diadakan di Gajah Mada Plaza, tetapi juga daerah di depan, daerah Pecinan, ini semua dilaksanakan. Kenapa demikian? Ini untuk menunjukkan bahwa Jakarta selalu hidup dengan berbagai kegiatannya, dan pembauran itu menjadi hal yang utama. Kenapa? Karena kita setelah tidak menjadi ibu kota negara lagi, kita bukan hanya menjadi ibu kota negara, tetapi menjadi kota global yang menumbuh kembangkan hidupnya budaya di seluruh Indonesia. Bahkan kita juga akan mengembangkan sampai di luar negeri, karena memang kita sudah banyak sekali sister city. Jadi ini sekali lagi bukan hanya sesaat. Insya Allah akan menjadi annual event tiap tahun dengan berbagai kegiatan, di mana
keluarga besar dari masyarakat Tionghoa ini juga menjadi pionir yang pertama untuk mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Bahkan hari ini ada fashion budaya di mana perempuan berkebaya itu akan tampil dengan cantiknya. Dan ingat, 2024 ini kebaya sudah menang atau sudah dinyatakan sebagai heritage, sebagai budaya di UNESCO. Dan kita tahu bahwa Festival Mooncake atau Festival Moon selalu diselenggarakan setiap tahun. Perayaan tradisional Tionghoa ini merupakan simbol dari keharmonisan, simbol dari rasa menghargai, rasa ucapan syukur di kalangan masyarakat atau komunitas Tionghoa di setiap bulan September kalau nggak salah. Bahkan di Cina sendiri, di Cungpo sendiri juga melaksanakan kegiatan-kegiatan festival Mooncake seperti ini. Dan ini momen penting bagi kita untuk merayakan kebersamaan, keharmonisan, bahkan juga saling silaturahim sesama komunitas. Dan festival kue bulan atau mooncake ini juga memberikan kontribusi terhadap kekayaan budaya, kekayaan ekonomi kreatif kita di bangsa yang kita cinta ini. Dan sekali lagi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyampaikan selamat kepada Pok Darwis, kepada Kampung Tematik Pecinan, dan kami berharap acara ini dapat berjalan lancar dan sukses dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swanti Santi Satyom. Kita berharap event yang kita rintis sudah kedua kalinya ini boleh terus bergulir ke depannya dengan dukungan stakeholder-stakeholder baru, dengan dukungan sponsor-sponsor baru, sehingga festival ini menjadi festival yang berkelanjutan, sebuah festival bagi rakyat Jakarta, sebuah festival bagi Jakarta yang berganti fungsi menjadi daerah khusus, dan kita punya sesuatu yang bisa diandalkan, yaitu kebudayaan dan pariwisata.